perhatikan. Untuk kelas 12 mm ya. Kalian tahun ini beda pengujiannya beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin menggunakan UPAKA, ujian kompetensi. Kalau sekarang menggunakan LSP. LSP udah tahu kan? Kemarin arahan-arahan dari PB ini yang diwakili oleh 4 orang atau mungkin PB ini sudah keliling ke kelas dan tahu caranya. Desain logo. Desain logo kamu buat setelah tulis. Nah, setelah di-scan baru dibuat logo menggunakan yang biasa kamu pakai Corel misalnya. Berarti ada 6 halaman. Kamu atur yang paling duluan dibuka tuh yang mana? Setelah dilipat. Berarti situ ada logonya lagi. Logonya di situ, logo dilipat bukan kamu bikin lagi. Yang selanjutnya adalah kamu membuat label CD. Ini yang disebut label CD itu ikutin ini. Ya,